Hai amazing girls, jumpa lagi di YouTube channel Beli Kasep Krisna. Di video kali ini, Beli Kasep mau kasih kalian rekomendasi untuk memilih laptop dengan harga yang terjangkau untuk kebutuhan graphic design ataupun video editor. Jadi buat kalian yang suka melakukan pengolahan video ataupun gambar, namun untuk membeli laptop dengan spesifikasi yang tinggi, kalian juga harus mengeluarkan budget yang tinggi juga. Nah, berikut adalah 5 merek laptop yang murah untuk video editor ataupun graphic design yang bisa kalian pilih. Let's go check this out video. Yang pertama itu ada Asus X441UV. Laptop ini udah dibekali dengan prosesor Intel Core i3 dengan VGA, udah NVDA, dan untuk RAM-nya itu sendiri udah 4GB. Dan untuk layarnya itu sudah 14 inch, dan untuk harganya itu mencapai 5,9 juta rupiah. Dan untuk berikutnya itu ada HP Notebook 15DA0399TU. Untuk laptop ini sendiri udah dibekali dengan prosesor Intel Core i3 dengan memori 4GB dan dengan harddisk 1TB. Dan untuk ukuran layarnya itu 15,6 inch dan untuk harganya sendiri itu 5.197.000. Laptop berikutnya itu ada Lenovo IdeaPad 130. Untuk laptop ini udah dibekali dengan prosesor Intel Core i3 dengan memori RAM 4GB dan harddisk 1TB. Untuk ukuran layarnya itu udah 14 inch dan untuk harganya itu mencapai 5.999.000. Laptop berikutnya ada Dell Inspiron 3567. Laptop ini udah dibekali dengan prosesor Core i3 juga dengan memori RAM 4GB dan harddisk 1TB. Untuk ukuran layarnya sendiri itu sudah mencapai 15,6 inch dan untuk harganya sendiri itu Rp5.200.000. Yang terakhir itu ada Acer Aspire E5476G. Laptop ini juga udah dibekali dengan prosesor Core i3 dengan memori RAM 4GB dan harddisk 1TB dan juga sudah dilengkapi dengan slot SSD dan untuk harganya sendiri itu Rp5.721.000. Nah itulah dia 5 merek laptop murah untuk video editor dan graphic design yang udah disebutin tadi. Kelima laptop tersebut memiliki spesifikasi yang sama yaitu dengan prosesor Core i3 dengan memori 4GB dan harddisk 1TB. Dengan spesifikasi tersebut kalian sudah bisa untuk install Adobe CS ataupun Adobe CC 2018 itu sudah support banget dan kalian bisa melakukan pengolahan video ataupun gambar dengan spesifikasi laptop yang udah beli rekomendasiin tadi. Nah sekian dulu video dari Beli Kasep Krisna, jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian dan jangan lupa juga buat subscribe channel Beli Kasep Krisna. Thank you for watching this video and I love you all guys, bye bye.